Pendidikan di Aceh harus fokus pada kualitas dan juga mutu, bukan hanya pada pembangunan fasilitas fisik. Hal itu dikatakan Bunda PAUD Aceh Dia RT Dawati saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Syekh Abdul Rauf di Gampung Blangoi, Merak, Sabana Aceh 1 Februari 2020. Saya menitip satu hal. Saat ini pendidikan kita fokus pada sumber daya manusia atau SDM, bukan hanya pada pembangunan fisik, ujar dia dalam sambutannya pada acara itu. Peningkatan SDM, kata dia, bertujuan melahirkan generasi yang mampu bersaing dengan daerah lain di luar Aceh. Selain itu, dia juga berpesan untuk membentuk SDM unggul di Aceh, memerlukan perhatian khusus pada pemenuhan gizi anak. Selain itu, mutu pendidikan juga asupan gizi harus diperhatikan, karena stunting tidak hanya terjadi di desa, tetapi juga di kota. Jadi sangat penting asupan protein hewani seperti ikan, telur, dan lain-lain. Yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih atas undangannya dan terima kasih juga masih mengingat kami ya secara rutin yang bersilaturahmi. Kalau tidak ada acara gini, ibu-ibu, bapak-bapak susah ketemu ya. Padahal memang dari dulu sudah kenal dengan TKIT, Syekh Abdul Rauf juga kenal, tapi karena kesibukan sehari-hari, silaturahmi jarang terjalin. Jadi ini kesempatan bagi saya untuk bersilaturahmi dengan seluruh staf pengajar, para orang tua tentunya, dan para undangan semuanya.